Di video kali ini, aku nak kongsikan sedikit informasi tentang Ustaz Tidur. Siapakah Ustaz Tidur? Beliau merupakan seorang usahawan dan pakar motivasi dari Malaysia. Beliau baru-baru ini menjadi tular di kalangan warganet kerana dikatakan mempunyai wajah dan cara percakapan yang seakan-akan pendakwah terkenal Ustaz Abid Liu. Nama sebenar beliau Muhammad Khailil bin Razak. Dilahirkan pada 1 April 1990. Bergiat sebagai penceramah motivasi di kalangan pelajar-pelajar dan guru. Beliau juga mengusahakan beberapa produk sebagai seorang ahli perniagaan. Rupa paras dan suaranya dikatakan mirip seperti Ustaz Abid Liu. Mungkin ramai yang tidak tahu, beliau juga merupakan anak didik kepada Ustaz Abid Liu. Mula berkecimpung dalam aktiviti ceramah sejak berusia 13 tahun. Berpengalaman lebih 8 tahun dalam lapangan bidang motivasi. Beliau juga sering mengadakan program bimbingan bersama para pelajar, remaja, guru di sekolah-sekolah, termasuk bimbingan secara personal. Pernah mengadakan sesi ceramah di banyak negara, antaranya Singapura, India, China, Indonesia, Thailand, Brunei, Hong Kong, England, Turki, Germany, France, Belgium dan Arab Saudi. Seperti juga Ustaz Abid Liu, beliau turut dikenali sebagai seorang yang aktif menjayakan aktiviti kebajikan dalam usaha membantu dan memberi sumbangan kepada golongan masyarakat yang memerlukan. Itulah serba sedikit informasi tentang Ustaz Tidur. Sampai di sini saja untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, okey? Supaya aku lebih bersemangat untuk memberikan informasi-informasi yang terkini. Sampai kita berjumpa lagi di video akan datang. Yang buruk semua datangnya dari aku. Jangan cepat menyerah. Assalamualaikum.